Jangan bercerita. Alhamdulillah. Dijawab kurang biar kamu Allah. Batal batal sholatnya. Nama sabab sabab tak ada hubungan dengan sholat. Padahal kita baca ya kamu kalau sunat di luar sholat. Sholat lamun anu bersine baca alhamdulillah. Kumalamun kita baca alhamdulillah anu bersine kata asuh rantau kita mana jawab kurang sisa. Ini jawab nama itu. Lamun anu bersine kita baca alhamdulillah. Dah sunat baca alhamdulillah. Sate lamun baca membaca ya kamu kalau teh upami anu bersine baca alhamdulillah. Ya. Ayat tadi nyari wasana. Sabda ucapkan takbiratul ihram. Nah ayat itu cariosan di luar sholat anu diharapkan seur. Mana ngagosip? Biasanya ibu gue itu tanya. Ibu gue sok biasa ngagosip. Makin digosok makin sip. Weh, alhamdulillah. Tapi ibu gue kita pasti ngarepot. Orang-orang ibu gue aja mak awas hari dari gue deh bawa HP. Di dalam gosip itu selfie, la ilaha illallah. Ya tadi aku di mana sama? Selfie. Oh bagus sih mainan gue. Selfie curang itu enggak ada di mana. Ya. Eh tahan. Nah pakai alat tuh kening kan di mana mana pun ada di basket kanan awanan batu bari kita zaman dan yang laksana tidak maka yang disebut lagi gibah. Sedangkan cek rasul cek Allah, nah resep anjen ngada hal bangke aranjen kabe ngada harta ging bangke aranjen kabe hakikatna jama anu sok loba ngagucing keun kagorengan batu teh urang teh ngaranna hakikatna mah ngada harat daging bangke jama anu dicapeul ku batu tah dina luar salat di bawa kurang tuh kagiging eta teh kan urang teh bisa nya ucapan anu dibawa luarun sholat digarap dina waktu ter sholat ditumpukan ku awe salam mana assalamualaikum warahmatullah kablah katuhu cek dina kitab anu letih ngaliat nasi imam teh nabi katuntung mim ngalapat assalamualaikum ulang rek as terus gitu assalamualaikum komo jauh gak dapat ya. Assalamualaikum batal sholatnya. Namun kita awe salam kahiji kan anu kadua. Mada sunat eta mah nya. Jeung dina kitab sulamna ya. Sunat ngalihna ngalihkeun palna pamenteh teh nepi ka tutup mimna lapar ala alaikum. Aya dina tepat. Abot, abot anuwi jeung Allah akini sholat tali diri ada keun wajib sholat supaya loba eling ka amin. Nah, oi teh tajek tadi teh ayeuna kurang moal biasa ningkatkeun ibadah, moal biasa ayeuna ningkatkeun ibadah mada jeung ibadah bae mada upami urang teu introspeksi kana tadi. Urang bakal kana asal di mana bakal urang ka jero, kana bakal saeutik, saeutik eta teh turun sifat sombong. Nya, da ieu sifat sombong ngiring dengki adaya mah kabeh ge aya. Hasil rumah jelma ge aya. Dan ayah anu dijalankan ayah anu untuk sifat hasud malah ayah pak cek rasul la hasada illa fisnain tekeing hanya hasud kecuali dina dua rupa mana hartina urang ayam cara batur sapalaste urang ningali jama saya elmuna sur elmuna urang ayam cara si eta kabita sagala bisa pantai sagala harese nih. Kadua ningali jama loba harta banda na urang hayang cara si eta teh. Hayang kalau bicara batu, bari urang usaha, lain ngalamun ngumpul. Kabita acara batu, hayang urang ngabogodaw opat tingkat, duit ayeuna berlipat-lipat, malah dikamahan cenah mamajikan ge jadi opat, mah teu nyangka ngolo teh. Dah, boro-boro opat hiji oge ngeun kebetulan 5 acam ngajar teh. Tah, di mana-mana urang ayeuna. Widih, di mana-mana urang tos biasa introspeksi kadinya insyaallah. Moal teu hasud kecuali dina dua rupa. Kumaha ningali ayeuna hasud urang hayang ningali ka jaman loba hartana kabita. Si anu mah loba ngaluarkeun sodakohna. Hayang we.
Kada mama sigit tidak mau ku anjeunna. Kada mama rasa di anjeun kada mau ku anjeunna. Hayang mah meunang jeung Rasul. Malah kabita ku ganggu hadis Rasul al-yadul ya khairun min ayyadi sufla. Tangan anu paling luhur langsung saya daripada anu paling handap. Naon hikmahna ketika kanjeng Rasul nyebatkeun al-yadul ya khairun min ayyadi sufla? Hikmahna supaya jelema teh yang masihan. Benting simpuri, simpuri mah ini masih anu wae. Kitunya. Cik mana jamin teh supaya hoyong masih ada. Jadi dia, bapak-bapak, ibu-ibu, ya ibu itu kan yang harus terkait. Bapak itu sudah misalnya, ibu-ibu hoyong masih ada, hoyong susu nanti masih ada. Bu? Jokowi mah yang dipasih. Ada di pasien Jokowi mahnya. Di bagian saya nanti kebagian, tukang motor dari ibu. Cik lu tukang motor dan masih simpuri ngalam, gila, tukang motor dari. Tanya ngomong kan, harga bensin mahal, gitunya. Jadi seserah orang mah yang dipak sihat sebenarnya cek Rasul alia dulunya khairul minah jadi supla anu patangan anu palu langkung saya daripada anu pali hanap anu masyarakat langkung saya daripada anu nariman. Nah, tolong jawabnya si kabaya kumaca namun kurang di berenoko kubatur. Nah, tapi kan orang ayah anu khayau ayahnya alia dulunya. Aku mana? Kalau yang mana kosong kita jadi nyari dalam beja. Tak kayak kita nanti dalam beja jadi tiruut jadi cepat jadi. Oh sih kau bayar ni teman. Kalau mau beri dia, minta tinggal di bangku tu sampai simpan jalan di dalam beja. Hari ini simpan di dalam beja, apa di cakap tiruut? Kau jadi dulu kita tu kurang minum. Alu yang mana? Alu yang dulu ya, alu bina jadi. Suplat nasib Rasul hasut dirinya mah biasa. Mana disunatkan? Kudu ningali batu loba elmuna kurang ayam. Ningali batu loba harta anak kurang ayam ningali kabita ku amal anu sae saena ada nah, kitu mah ningali harta banda aduh eta mah korek merepet jam jahe matri majar deui matre matri eta we di teka kerumulukan di papai jamu sabaraha jamu sabaraha masyaallah aya kecepet 50 dinu aya di mah kitu mah aja dadanya. Ini mah bersantung, ini mah ragu bisa lagi tak oke. Kau sadut aku nak kemampuan kurang, kau mulai ngeluh kamu tama. Nya, aduh mereka meluru di kau ngeluh kamu tama. Kau mau kapan jeng mau beli ngajuk? Ayah dia, aduh ngajuk kamu tama. Aduh saya insya Allah ini mau beli dibayar. Asal kemampuan kan, kau maksa-maksa kan. Jeng Allah lah, yuk kami buat tahun nafsa di tawus. Ah Allah temerti kaji awak makan. Kecuali karena sakamang buhan kumaha cenah tu urang cenah sabada introspeksi teh datang ke urang hoyong ibadah teh leres bu hoyong ibadah teh sae bahwa dina ibadah mahto ibadah gue mahto terutama dina ibadah mahto ibadah anu utama marupakeun sholat urang kena seueur salian tinggal laksanakeun ibadah sholat teh seueur ngadua ka Allah. Di mana cara tempatnya? Cik Rasul, pang caket-caket naduha, naduha ke Allah caket di jabatnya hiji dina waktu sujud terakhir. Nyata ibu-ibu, kalau punya tempat di bumi, kan ibu-ibu kan di buminya, usah berjamaah, sarang terakhir pun tara di bumi. Tara berjamaah. Paling-paling ngompol berjamaah. Iya. Eh saya umur. Udah saya nanya bapak gua ke masjid ya kalau papa di bumi mah asongan bae ta aku kena. Asongan mo? Mo kena. Kan itu papa. Ke depan sakali deui urang papa di bumi mah aduh ka Allah. Dina sujud terakhir urang seueur keur nu aku papa urang teu jadi imam. Ngan upami jadi imam mah ulah terkena. Wah, aing geus imam teh. Tuh, imam. Atuh makmum teh geus cepet. Kitu deui. Bata karunya makmum. Nya, aing jadi imam mah tetep kana aya keloran. Si pepan cek Rasul cenah pangcakat-cakat na ijabah teh dina waktu sujud. Upami urang teh jadi imam. Boro-boro dina sujud, Pak, kan dina maca tasbih oge dina imam jadi imam mah kudu keloran si ka makmum. Bisi aya na makmum aya na hepa maca surat anu panjang. Ulah sagawa ya.
Berarti baca surat surat Yasin, surat Tabarok bukan apa-apa. Tanya heula. Atawa benin atas teh cek si imam teh ka pamakmum saliati sawu subuh baku paina taswi atas umur pimpin nikomati sholat ayo pak kurang tingkat kiri amal teh mana kurang tasbih 11 cek si imam teh aku akhir dari cangkeng 11 tentang ya bisa aki-aki pas ayo nak karek subhanallah karek diru meski koyok mereka campur kenal cekang kari akhirnya jadi patah oh orang diru ya terakhir itu intinya pasti resitu terakhir sunat cek rasul ayo nak urang minta ke Allah asalullah kubah sesunat yang menangan oleh ucapkan nah batal sholatnya pas urang dina sujud terakhir dan imam teh kari apa-apa cek dari itu cek imam teh dina sujud terakhir bapak-bapak urang rada lebihan namanya kita masa pada baca subhanallah rabbiyal a'la teh ayo doa anu ayo hubungan dunia sarang akhirat ke mangga gereteknya ibu-ibu teh ngadunga beda ayo usum masuk kayak ibu sunat ya Allah moga-moga surpes ibulah kuduri bakal sholatnya ya kalau dina kabur ya lamun diucapkan tulisan apa bakal ya atau ya Allah moga mesti ada si mulia di sunat yang melektor ya dina sujud terakhir bakal sholatnya ya benar ngadunga dirinya dina waktu sujud terakhir atau sabada netepan sebab akrobul in akrobul du'a pas cakat-cakat na ijabah du'a teh hiji dina sujud terakhir dua pada sholat anu lima waktu tadi dinya du'a kita teh sah ijabah di urang beda jeung di Mekah cenah beda jeung di Cadinca nya Cadinca tanah suci ka Cadinca tanah haji Cadinca tanah suci mah tanah haji mah ditinca kan mah oke dirinya yang gue macam minyak tanah suci maka kari minyak tanah haji tanah haji gak mana bisa rumah haji itu apa ya pada penjuga di tanah suci maka di Mekah di Mekah mah gak sepupu aja tempatnya harus gereta kan ah itu semua haji banyak haji adik ya kalau kamu semua haji ya pokoknya nama ya ayah khusus ngangkat tinggal ini syukuri tinggal ini masya Allah yang kumah yang sholat di sini saya suka bayang kena jelma gitu pas seren-seren antong daripada tuh bisa balik ke Indonesia mah eh tapi kira-kira lempang anak anak sana cek foto ini itu nya cek ada pasangan menasihnya itu gitu lah mahapannya dewe kena dina waktu lah om ayah itu gila lo om nah itu dah ayah oka kan anu bodo mah lain cina ya tadi benar aja nah itu ayah gitu nilai kapaka jam awal gitu tapi awal dina kira-kira dina mahapannya eta teh waduh cenah aku kudu ning ada kitu euy teh parta eta teh tohapkeun kitu teh ngaran padahal mah teh kamu ka pajatna ku kosong mah jadi kudu ning ada jalma cenah kitu nya waduh cenah astagfirullahalazim lu kan eta teh tohapkeun kitu bapa bakal kali tu bakal kitu oke oh lah seuri kagalangan teh ya mah bodoh oke pajatna naon teh cenah ku kudu ning ada kitu nya cenah mah kan eta teh kaubah teh ya nya ge balik di Mekah ka jajaba salat langsung ka tempo mustaqbilah kaabah teh aya di hareupeun di dinya nah ulah kieu pirang dinya urang ka bawa anon ka bawa keur salat isuk kusoli padromati sasarakati mustaqbilah eta ulah eta guru kaabah we pada di hareupeun disebutkeun mustaqbilah eta la ilaha illallah aya kan borongan kitu tadina salat tadina sujud terakhir atawa dina sabada sabada salat malapan Salman Farisi ini di waktu pada ke depan dari sampai salam di juga dukan dua dukan awal kan anaknya saur Salman saur kami Rasul Salman Farisi aja kita pada ke depan pakai nandar cepanangan ayat nak langit marahin darah kami Rasul tapi tak ayat keperyogian keperyogiannya keperyogian apa keperyogian dunia sekarang akhirat oh sekali Rasul ya Salman Farisi lamun anjir ngaduna hoyong tere dijabah nah di pepeh ngaduna anu khusus teh hiji maca istighfarullah maca alhamdulillah minimal 3 kali ayeuna tasbih 3 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali terus mau selawat 3 kali cek kami Rasul doa mani bakal dijabah nah ieu Kanjeng Rasul nyebatkeun teh ka Salman Farisi wukun atau ka sadaya umat ka Rasul sadaya na umat Rasul di mana-mana urang ngadua ka Allah hayang diijabah ningali kana
ayeuna riwayat salaman parisi sadaya jalan urang anu teh baca heula tahmid ngalem ka Allah minimal alhamdulillahirabbil alamin teras naos selawat atawa tapi naos tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim teras naos selawat 3 kali Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 3 kali erek selamat hari mana nembe urang Jumat anu khusus saudaranya Rasul kasalman parisi eta diantara bisa sahih jabar nah kumaha cenah urang mah anu ngate ieu teh geus anu mah cek ibu-ibu teh aya bari basa anu hayang urang gali saleh duha itu doa ieu masih keneh naon ada jadi ganjalan tah ieu para sepuh sadaya ya anu kalbetkeun kana mawani mun dijawab pak suhu masyaallah pantina kita akan juga berpilih ya. Saya kasih Rubin Abdillah mawani mul ijabah armatan halangan karena ijabatnya di antalusna lalu kurang pernah ngata harsa kebel barang haram nah tina tiba atanapi tina riswa atanapi tina barang kata tadi jangkatan maka 40 poin mohon ijabah Tuhan Yusak kumpul kok mau namun salilah atau ini cekat jaga terangan la salata liman na jaga talang teh nama salamna tesapurna salatna jama lamun tengah warga jaga poro-poro ayo yang tadi mah salatna bukan lagi hese ijabah ku Allah nah pakai hese karena dirinya ayah pagil miskin pakai nama susahnya kurang-kurangnya boro-boro barangnya mahal jalan mahal ke ese iya nama mahi boro-boro mahal aja mahal ke ese punya halal-halal aja nawe dah jalan mahal ke istas soleh-soleh na jaman ayuna sa pedegong-pedegong na jaman ayo ayuna tiba di ke jaman rasul kok masih kaya pedegong jaman rasul saya ini banyak ecan bejaan lah ayuna kubalik dibalik kau aja ya masih mah kapung kan ayah kampung guru bicara soal ayat ayat mata ayat gaya ayat paling-paling gawe kayak itu nanti bahaya kata kata ini ya biasa we lagi kan pasti macam kita main melaporkan kurang dilaporkan pasti kamu balik kan soal yang itu ya tete padahal tadi sebut kau si anak lah pasti kau ajengan ya tahu kalau aku mau we kaciri kau kurang kau bawa mana tahu we kan gitu kadang-kadang soal yang itu nyamannya gitu udah saya lima buah jali ya ma min ahadin illa muhibun wa muhidun ma min ahadin illa muhibun pasti kerka setiap jalan-jalan ayah nukro, ayah nukon orang ayah nersak, ayah nuk tong tapi tapi nah muludan apa ya kepanitia teh ayah nah menyelenggara itu muludan lain itu urunan banyak deh karena supaya gitu tapi percantik ini banyak ma di banyak ma di banyak insya Allah ternyata ini para bapak kali pariwisata ya kan ayana urang perjauhi tak memperingati kata dilahirkan kangge Rasul utami nama kanggo ngisian rohani urang supaya caang mana urang anu paling utama supaya urang engal dilungsuran kapek sinar hidayah ku Allah Subhanahu wa taala eta anu paling tepoi namanya urang dilungsuran kapek sinar hidayah karena topek hidayah kan mah tidak bisa awana alil musyahrul wa topek haji ilmu maka paham dina HPG ayah nama naon naon lu ayah dina HPG ayah pariwasa cekor lu maka capek-capek belek ayah dina HPG oke ayah nama nye capek pun hal ayah ayah ngadung ayah ayah sholat nah ayah ngadung jarang tep intinya ngadung ayah orang mesti aku kaya pun hal cici gue mau amal pun harga sabab ayah ikhtiar ayah ikhtiar ayah kita tawa tawakal dan sekali ini para bapak kali baru bisa rayana jadi orang senjata di belakangnya Rasul hiji si kalbetkin dan hadis Rasul man adoma maulidah Nabi sallallahu alaihi wa sallam kedua si kalbetkin kena pidahulah paul rasidin di antawisna man adoma maulidah Nabi sallallahu alaihi wa sallam bakwan ayah Islam supaya kan tinggal si agama Islam kurang dia sop sana kurang tidak ngamalkan masih kena ya tapi sop sana kurang tidak ngalaksanakan tepat dan melaksanakan kan ayat akhirnya sholat kali dikri kurang kadang-kadang masih kena sholatnya sholat cilin cilincang apa cilincang julang cilin bari ganja dah ingat disukan merek masuk kaca
Nah iya, karena kalau pina perawatan di mana itu saya oh jam 12 nih. Tak lalu di disimpulik, saya itu jadi alat cekap, pamitnya maya itu saya nak yakin itu hukumnya Allah. Lalu pamitnya maya Allah nak yakin itu mati nak kembali lagi disimpulik. Oke sekali ini disimpulik ke rumah, khususnya iya nak bapak-bapak, ibu-ibu hadir di tempat simpuring ayah dari yang ayah malah kurang kali itu simpi bapak di dalam kegiatan simpi tabi-tabi ilmu akhirnya di tabi-tabi usah dari barokah oke simpuring dari matur kasihnya bapak-bapak ibu-ibu ke para alumni buka-buka Allah subhanahu wa ta'ala simpi dibalikin ilmu simpi manfaatkan ilmu simpi bapak-bapak di dalam mulai rif dina ditutup bunga wabana dina bidunya sana wabillahi wabiasana dina tabanar wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.